Sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan Car Free Day di normal baru pandemi virus corona, seusai melaksanakan apel gabungan Forkopimda di lapangan Wali Kota Bekasi, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Ojo Ruslani turun ke jalan untuk meninjau sekaligus mengarahkan polisi lalu lintas untuk membuat penyekatan jalan di 14 titik lokasi yang telah ditentukan. Adapun tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota lalu lintas adalah pengalihan arus lalu lintas sebanyak 7 titik. Kendaraan yang menuju lokasi akan diatur agar tidak terjadi kemacetan dan melarang kendaraan bermotor yang ada di pemukiman untuk memasuki atau melintas di kawasan Car Free Day di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 untuk anggota lalu lintas kita kerahkan 115, termasuk kita di backup sama lalu lintas dari Polsek yang ada di Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian ada 7 titik pengalihan arus dalam rangka menjaga yang biasanya kendaraan-kendaraan melewati jalan ke Ahmad Yani, kita lakukan antisipasi jangan sampai nanti warga tumplek kemudian terjadi kemacetan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.